Halo teman-teman, di video ini saya akan bagi-bagi saldo dana kaget secara gratis. Untuk cara memenangkannya sendiri sangat mudah. Yang pertama, klik tombol like pada video ini, klik tombol subscribe pada channel ini, komen nomor dana kalian pada kolom komentar. Pengumuman pemenang akan saya umumkan di video saya selanjutnya. Kalau video ini sudah mencapai 200 like dalam waktu 24 jam. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Uba Ceking. Di sini saya akan share sebuah game penghasil Bitcoin yang sangat cepat, teman-teman. Nah, di game ini sudah terbukti membayar dan nanti saya akan share juga untuk bukti pembayarannya. Untuk bermain gamenya juga sangat mudah sekali. Kita hanya tinggal bermain seperti game anak PAUD, anak TK juga tentu saja bisa untuk memainkan game ini. Dan tentunya game ini sudah terbukti membayar. Nah, langsung saja kita ke gamenya, teman-teman. Oh ya, di game ini juga tanpa undang teman ya. Jadi di sini tanpa undang-undang teman, tanpa embel-embel referral. Jadi kalian bisa mendownloadnya secara gratis tanpa perlu referral, teman-teman. Dan di sini tidak menggunakan referral. Jadi kalian di sini murni ya dengan menggunakan permainan saja. Kalian cukup bermain saja di aplikasi ini. Dan ini dia untuk gamenya, yaitu Bitcoin Blast, teman-teman. Nah, di sini saya akan share juga untuk bukti withdraw-nya, teman-teman. Nah, di sini saya akan buka dulu untuk gamenya. Nah, di sini kemarin saya mencoba withdraw dan ternyata beneran terbukti membayar ya. Sebelum kita ke cara bermain gamenya, kita lihat dulu untuk bukti withdraw-nya. Nah, di sini sebelumnya saya melakukan withdraw, teman-teman ya, sebesar 0,00052 Bitcoin, teman-teman ya. Dan di sini untuk withdraw-nya hanya bisa ke Coinbase, teman-teman ya. Jadi tidak bisa ke Indodax ataupun tidak bisa ke Trust Wallet dan lain-lain ya, tapi hanya bisa ke Coinbase, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Coinbase itu apa, Coinbase itu adalah dompet digital untuk mata uang kripto ya, mata uang kripto atau cryptocurrency, seperti halnya wallet wallet ya, seperti Dana, Oppo, GoPay yang bisa menyimpan uang. Nah, itu adalah jenis mata uang digital ya. Kalau untuk si Coinbase ini sama seperti Indodax, Trust Wallet dan lain-lainnya ya, untuk menyimpan jenis mata uang digital. Nah, seperti ini ya. Di sini saya kemarin withdraw, kita buktikan dulu ya. Kita cek dulu di sini. Saya withdraw kemarin 0,52 Bitcoin dan kita cek juga di sini sudah diberitahu ya, kita mendapatkan email ke alamat ini. Ke alamat email kita atau ke alamat Indodax kita, ke alamat Coinbase kita. Dan di sini kita lihat dulu ke email saya, di sini langsung ada notifikasi emailnya. Dan withdrawnya sangat cepat sekali, hanya dalam hitungan detik saja, teman-teman, untuk withdrawnya sudah sampai ke Coinbase kita. Nah, di sini Coinbase, oke. Nah, di sini ya langsung ada notifikasi you just received ya. Di sini untuk pendapatannya adalah 0,0052 ya. Di sini ada langsung emailnya masuk bahwa saya mendapatkan masuk ya, yang masuk Bitcoin yang masuk sebesar 0,52. Dan langsung aja kita cek ke Coinbase saya ya, untuk Coinbase saya kita cek juga di sini di Coinbase-nya. Nah, kita buka dulu untuk Coinbase saya ya, teman-teman. Di sini kita akan cek bahwa si Coinbase-nya atau si uangnya sudah masuk, teman-teman. Nah, di sini ada Bitcoin, kita langsung saja klik yang Bitcoin-nya, teman-teman. Nah, di sini kita cek juga untuk, nah ya, buat kalian yang belum punya aplikasi Coinbase-nya juga, kalian bisa download di deskripsi ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja ke Bitcoin-nya di atas. Nah, di sini BTC Bitcoin. Kita buka dulu, ini jaringannya agak sedikit lemot di saya, harap dimaklum. Nah, di sini bisa kita lihat, teman-teman ya. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat saat ini Bitcoin saya atau jumlah saldo saya yaitu 0,0052 BTC, teman-teman ya. Dan ini sama persis ya dengan kemarin atau dengan yang kemarin ya, benar kemarin saya withdraw ya, teman-teman. Di sini jadi uangnya langsung masuk ke wallet atau ke Bitcoin saya di Coinbase ini, teman-teman ya.
dan untuk jumlahnya lumayan sekali. Ini saya satu kali main teman-teman ya, dan langsungnya kita masuk lagi ke gamenya. Nah untuk cara mainnya sangat gampang sekali, dan kalian bisa download game ini di Google Play Store teman-teman. Nanti kalau kalian bingung untuk mencarinya, nanti saya share link juga untuk sharenya ya, untuk halamannya atau untuk menuju si game ini agar kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store. Nah di sini untuk cara mainnya gampang sekali. Yang pertama di sini langsung saja kalian klik yang ini teman-teman ya, yang play. Nah di sini sebelumnya kita lihat dulu untuk saldo saya sebelum kita main. Nah untuk saldo saya saat ini sebelum kita main adalah ini 0,19 ya teman-teman, 0,19 Bitcoin ya teman. Ini lain dari ini ya, ini yang sudah di withdraw kemarin ada 52 Bitcoin dan sekarang adalah 19 Bitcoin untuk saldo saya saat ini. Ini baru sekitar 2 kali main saya sudah mendapatkan 0,19 Bitcoin. Nah di sini langsung aja kita klik play teman-teman seperti ini. Nah di sini langsung aja kita klik play lagi teman-teman ya, yang logo play. Nah di sini untuk jenis permainannya hanya seperti ini saja. Nah seperti ini saja teman-teman untuk jenis permainannya. Ini anak kecil juga bisa ya main ini, anak TK juga sangat bisa sekali untuk bermain game ini karena game ini sangat mudah sekali untuk dimainkan ya teman-teman. Nah hanya seperti ini saja untuk permainannya, lihat. Nah mudah sekali kan untuk bermain di aplikasi ini, main game seperti ini saja kita sudah bisa mendapatkan uang teman-teman. Nah kita bereskan dulu untuk gamenya agar kita bisa tahu ya teman-teman. Nah di sini oke. Nah seperti ini untuk misinya juga mudah sekali ya. Untuk misinya di sini hanya seperti ini saja teman-teman, jadi tidak sulit untuk mengerjakan ini. Hanya ini game anak TK juga sebenarnya udah bisa memainkan game ini, dan ini tentunya tanpa undang teman ya, ingat ini tanpa undang teman. Jadi kalian di sini murni hanya mendapatkan dari permainan game saja. Nah seperti ini tadi kita 19 ya, 0,19, dan kita cek sekarang berapa sih untuk pendapatan kita ya, hanya satu kali main saja. Nah di sini udah, lalu kita klik yang garis-garis tiga tadi. Nah di sini langsung kita cek lagi teman-teman di atas di netcashnya di sini. Nah di sini ya, di sini langsung 23 Bitcoin ya, 0,0023 Bitcoin. Nah, hanya seperti itu saja langsung sudah bisa mendapatkan uang teman-teman ya, langsung masuk ke Bitcoin kita. Nah di sini nanti kalau kalian belum memasukkan akun Bitcoin kita, akun Coinbase kalian, atau kalian belum mempunyai Bitcoin atau mempunyai Coinbase maksudnya, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Nanti kalian silahkan kalau yang belum punya Coinbase nya kalian bisa download dulu untuk aplikasi Coinbase nya di deskripsi. Nah nanti kalian setelah di download Coinbase nya kalian daftar dengan menggunakan email, nanti emailnya kalian bisa masukkan di kolom di sini ya, yaitu yang I have a coin Coinbase ya teman-teman di situ. Tapi kalau kalian belum punya, kalian bisa daftar dulu untuk yang membuat Bitcoinnya atau membuat Coinbase-nya itu teman-teman ya. Tapi mendingan kalian biar tidak ribet, daftarnya langsung dari aplikasi Coinbase-nya sendiri ya, karena untuk pendaftarannya lebih mudah atau lebih simple di aplikasi Coinbase-nya itu sendiri teman-teman, seperti itu ya. Oke, aplikasi ini benar membayar dan tentunya tanpa undang teman. Untuk permainannya juga mudah, saya rasa kalian bisa untuk memainkannya, dan selamat mencoba untuk game ini buat teman-teman semua. Oke, cukup sekian dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa support saya di YouTube dengan cara klik tombol subscribe pada channel Ubay Checking, dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman. Halo teman-teman, jangan lupa support saya di YouTube dengan cara klik tombol subscribe pada channel Ubay Checking, dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman.
Halo teman-teman, jangan lupa support saya di YouTube dengan cara klik tombol subscribe pada channel Uba Ceking, dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman.